Welcome back everybody to Shovel Knight. So kali ni kita akan lawan dengan King. Boss dah start dah tapi aku pause dulu. So hopefully everything goes well. Whoa man. King ni pun ada cara untuk lawan dia juga. Lawan ni adalah tu, untuk menjadi Super Mario. AKA kita pijak di atas kepala dia. Oh wait. Aku rasa ada satu lagi cara. Oh man. Oh man. Aku nak mampus dah. Kita kena elak everything kat atas tu. Aku dah tak ada mana. Satu lagi hit aku mati. Serius. Okay. Dia lagi 6 hit. Okay, dia lagi 2 hit aku. Yes! Yes! Oh my god, first try. Oh my god. Satu lagi hit aku mampus. Satu lagi hit aku dah mati tadi. Ya Allah. Ya. Chapter complete. So kita akan tidur. Kita akan mimpi pasal kita punya Shield Knight. Kekasih kita, orang yang kita rindui, orang yang kita sayangi. Tak eh? Shit, aku lupa. Kan aku skip. Bukan sepatutnya aku tangkap dia ke setiap mission. Well, ni tak kot. Whoops. Well, kita tak tangkap Shield Knight. Kita pergi ke Tasha. Aku tak tahu tu siapa, tapi aku akan lawan dia juga. Oh my god, this is a lot of platforming. Sebelum ni kau tak pernah attack. What the fuck was that? Okay, sebelum aku habiskan duit aku dengan asyik mati je kerja dia. Bagus aku jual apa yang aku boleh jual. Aku naikkan health aku ke apa ke. Lagi bagus macam tu. Ah, tak cukup duit. Damn it. Tak cukup duit. Biar asyik aku asyik mati je kerja dia. Tak apa. Kita akan pergi ke tempat seterusnya. Aku nak abaikan tempat tu secepat mungkin. Kita akan pergi ke bawah ni. Wow, spooky. Oh yeah, I remember this. Boleh tak jangan habis kemana aku. So aku boleh campak dulu ke atas dan aku boleh lompat atas dia orang. So itu salah satu taktik untuk taktik pula satu kelebihan untuk map ni lah, map haunted map ni. That was awesome. Aku tak tahu aku boleh buat benda tu. Hantu ni kita tak boleh bunuh diorang, tapi diorang kan sentiasa ada je lah. Kita boleh kumpul. Ah. Damn it. Ah, the chest. Come on, come here. Okay, what's this? Okay, thank you. So aku tadi perlukan apa? Tadi aku perlukan dalam 4500 untuk aku
betul-betul dapatkan everything. Okay, sepatutnya aku guna badan ni untuk lompat di atas. Kita abaikan je tu. Aku rasa boss dia akan, yep, dia akan bangun. Nope. Lagi secepat mungkin. So sikit lagi, sikit lagi. Aku nak naikkan health aku lagi satu, pasal aku tak yakin dengan diri sendiri. Oh oh. Spooky. Hantu ni kita, macam aku cakap ni, kita tak boleh bunuh dia, tapi dia still boleh attack kita. So kalau kita attack dia sekarang ni, dia akan jadi hitam putih. Dan dia akan apa tu, akan jadi Luxina. Dan kita tak boleh tak attack dia lah. Dia tak boleh attack kita lah. Wow. Oh my god. Aku rasa kalau contoh dia aku pecahkan checkpoint tu, aku boleh dapat dengan senang. Aku mati dalam air tak? Oh, dapat gaya ni macam aku mati dalam air. Yep, aku akan mati dalam air pasal everyone those hero semua tak suka main air. Even mandi pun aku rasa dia pun tak buat juga. Ah. Yep, dapat. Puzzle. Oh my god. Oh. Aku tak nampak aku dekat mana. Oh my god, 500 kut. Okay, one by one. Okay, nope. Aku tak nak pergi ke checkpoint tu. Aku habiskan semua duit aku just untuk checkpoint je. Dan aku tak boleh dapat balik duit tu semua tu. Okay, kita abaikan je tempat tu. Aku tak nak pergi terus. Ada you fucking serious? Oh no. Oh, okay. Okay, aku nak mati ya sekarang ni. Okay. Game ni, aku boleh ingat kenapa aku fikir 2-3 kali sebelum aku nak record game ni, pasal game ni sungguh susah. No, aku resetkan everything. No. So death counter aku memang akan naik gila-gila lah selepas episod ni. Confirm punya. Episod 1 macam
episode 1 rasa macam oh 3 death eh, masa tak payah buat death counter lah, sini game ni senang ni. Sampai episode 2 ambil kau turun naik berapa banyak death dah. Episod ni aku rasa paling banyak di antara lain. Aku boleh pecahkan guna okay, aku boleh pecahkan dengan magic. God damn it, jangan macam tu boleh tak? I suck at this game. No, macam kenapa kau nak tumbuk? Duit aku dah habis sekarang ni. Ya Allah. This is a mistake. This game is a mistake. Dah aku tengah lapar pula tu sekarang. Aku dah masak dah nasi. Tapi aku belum kuah semua aku beli. Tapi aku belum makan lagi. Pasal aku kau nak macam record kejap lah untuk shovel night. Nanti render nanti boleh sambil makan. What the worst thing that could happen. Okay. So masalah aku nak abaikan benda ni pun tak boleh pasal memang sepatutnya aku kena turun bawah tu. Si, memang aku kena turun bawah tu. So aku tak boleh buat apa. Kalau kau dengar suara aku macam stres. Aku bukan stres sikit, aku stres banyak. Mana boss ni? Come on. Aku tak nak cari treasure ke, aku tak nak cari apa. Aku just nak cari boss ni. Yeay, dapat satu music. Yo, banyak duit aku dapat. Sudah aku dah di atas. Aku tak boleh lompat, tadi. What? Oh God damn it, aku kena bohong. Siap betul kau bohong aku. Ya nampak tu. Thank you. Okay bagus. Pergi mati, pergi mampus kau. No. Pergi mampus aku.
aku sampai rasa macam, ya pasal controller aku ada masalah kan. Sampai kan sekarang ni aku rasa macam nak main guna keyboard dengan mouse je. Walaupun memang aku jauh suka guna keyboard, guna controller, tapi aku rasa macam kena buat macam tu. Aku nak beli controller baru tak boleh pasal mahal. Kalau aku ada macam dulu tak apalah pula, aku ada donation. Ni lah cerita macam korang betul-betul nak donate kat aku ke apa ke. Okay. No. Babi punya hantu. Woi, cipai lah. No! Aduh! I just want to end this round. Aku tak kisah dah, aku tak ada duit ke apa. Itu aku boleh farming nanti. Aku jatuh kat sebelah dia. Satu. Aku tak kisah duit aku habis, aku nak habiskan game ni sekarang juga. So aku nak makan. Pasal aku selalu cepat mengamuk kalau aku makan. Ya kalau aku lapar. Okay, calm down. Tak payah nak rush. Semua okay. Kau just perlu main slow-slow. Oh my god, aku letak kepala. I quit. This game, I quit. Quit. Nope. First time dah selama 5 tahun aku buat YouTube, this is the first time aku dah fed up. No. This game is fucking bullshit.